السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله، Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di dalam majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Bulan Ramadan telah berlalu. Bulan Ramadan adalah bulan rahmah, penuh dengan rahmah. Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dari Allah. Bulan Ramadan adalah bulan pembebasan dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita semua sangat mengenalnya, bahwa di bulan Ramadan Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kebaikan-kebaikannya dan mengurangi kejelekan-kejelekan. Lalu di bulan yang mulia ini Allah membelenggu syaitan-syaitan. Artinya itu adalah kita dibantu oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan. Kemudian Allah mengumumkan kepada hamba-hambanya bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap malam membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Tidak satu pun di antara kita melainkan dia ingin untuk dibebaskan dari api neraka. Dan untuk dibebaskan dari api neraka itu bukanlah perkara yang kecil,
untuk bisa dibebaskan dari api neraka ada perjuangan, ada kesungguhan sebelum bulan Ramadan, dan ada kesungguhan di bulan Ramadan, dan juga ada kesungguhan setelah bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan beberapa hal dan peringatan setelah berakhirnya bulan Ramadan. Peringatan setelah bulan Ramadan tidak kalah pentingnya dengan peringatan tentang bulan Ramadan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Selama bulan Ramadan itu syaitan-syaitan dibelenggu, diikat oleh Allah, sehingga dia tidak leluasa menggoda kita. Tapi setelah bulan Ramadan itu dibebaskan lagi mereka untuk menggoda kita. Maka tentunya beribadah di luar bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan, itu lebih berat daripada di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan kita dibantu, syaitan itu diikat, namun setelah bulan Ramadan dilepas lagi. Jadi kita harus menyadari bahwa ibadah kita di luar bulan Ramadan itu adalah sangat besar pengaruhnya dari ibadah kita di bulan Ramadan. Ibadah kita di bulan Ramadan juga mempengaruhi ibadah kita di luar bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan. Nah, ikhwani fiddin, a'azzakumullah, di sini kita akan menyampaikan nasihat dari seorang syekh tentang berakhirnya bulan Ramadan. Bagaimana kondisi kita setelah bulan Ramadan? Di sini syekh mengatakan ada beberapa peringatan yang perlu untuk senantiasa diingat oleh setiap muslim setelah berakhirnya bulan Ramadan. Yang pertama, beliau mengatakan annal ba'dha minan nas idza kharaja ramadan 'ada ila ma kana 'alaihi qablah. Ada sebagian kaum muslimin setelah berakhirnya bulan Ramadan ia kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaannya yang sebelum bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan dia tidak menjaga matanya, tidak menjaga telinganya, tidak menjaga lidahnya, ditahan di bulan Ramadan. Begitu selesai bulan Ramadan kembali lagi seperti dahulu. Tentunya ini ikhwani fiddin a'azzakumullah menunjukkan bahwa ibadahnya selama bulan Ramadan itu tidak baik, tidak bagus. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan man lam yada' qawla az-zuhur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa sharabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zuhur dan perbuatan-perbuatan zuhur, perbuatan palsu, ucapan palsu dan perbuatan-perbuatan yang buruk yang lainnya, Allah tidak butuh dia meninggalkan makannya dan minumnya. Artinya Allah tidak membutuhkan puasa yang seperti itu. Puasa seseorang yang tidak menjaga matanya, tidak menjaga telinganya, tidak menjaga lidahnya, puasanya ini tidak dibutuhkan oleh Allah. Nah, orang yang puasanya seperti itu otomatis setelah selesai bulan Ramadan, ya, ia ibarat orang yang sangat haus
untuk melakukan maksiat-maksiat. Begitu Ramadan selesai, langsung dia melakukan maksiat-maksiat. Jadi seolah-olah selama bulan Ramadan itu tangannya terbelenggu, kakinya terbelenggu, dia tidak bisa melakukan maksiat-maksiat. Begitu selesai bulan Ramadan, langsung dia kembali lagi melakukan maksiat-maksiat. Jelas orang yang seperti ini adalah puasanya sia-sia. Nas'alullah salaman afiyah. Min tarki ba'dil fara'id wal wajibat wa irtikabi ba'dil ma'asi was sayyi'at. Banyak di antara kaum muslimin begitu berakhir bulan Ramadan, banyak kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan, banyak dosa-dosa yang dia lakukan kembali. Wa hadha wa in kana ithmuha fi Ramadan a'zam illa annahu la yusqitu al-ithm fi ghairi Ramadan. Dosa-dosa ini di bulan Ramadan dia akan menjadi lebih besar. Di luar bulan Ramadan juga dia merupakan dosa besar, tapi di bulan Ramadan ini lebih besar dosanya. لأن وجوبها على العبد فعلا وتركا على الدوام. Kita ini diwajibkan oleh Allah untuk menjauhkan dosa-dosa itu selama hidup kita. Ya. Kenapa demikian ayo ikhwah? Karena setiap muslim kehidupannya itu, perbuatannya semasa hidupnya itu sangat besar pengaruhnya di saat dia meninggal dunia, dan begitu dia bangun nanti dari kuburnya, dan begitu dia dihisab, begitu dia disirap, itu pengaruhnya sangat-sangat besar dari amal ibadah kita. Pernah kita menyampaikan ikhwani fiddin azzakumullah, seorang apabila telah diletakkan di kuburnya, semua kita demikian, maka malaikat itu mendatanginya melalui kepalanya. Salatnya akan mengatakan, laisa qibali madkhalun, tidak ada bagimu untuk masuk melalui aku, kata salatnya itu. Artinya sholatnya itu mengusirnya, mengusir malaikat azab itu. Kira-kira kalau sholatnya itu tidak bagus, mungkinkah dia akan menghalau dan mengusir malaikat azab itu dari kepalanya? Tidak mungkin. Kemudian malaikat itu berusaha datang melalui kanannya. Dari kanannya juga dia dihalau, disetop. Apa yang menyetopnya? Puasanya. Puasanya itu mengatakan, laisa qibali madkhalun, tidak ada bagimu jalan masuk melalui aku. Pergilah dia. Begitu juga puasa yang akan menghalau adab itu dari kita. Puasa yang benar-benar puasa, bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi matanya puasa, telinganya puasa, hatinya juga puasa. Dan jika anggota ini puasa semuanya, maka setelah bulan Ramadan juga dia akan puasa. Tapi kalau selama bulan Ramadan dia tidak puasa anggota tubuh ini, maka di luar bulan Ramadan pun dia tidak akan puasa. Dan jika dia tidak puasa, maka itu berarti dia akan merasakan kejelekan-kejelekan di dalam kuburnya. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kemudian, jadi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan dosa-dosa ini selama hidup kita. Dan jika kita terjatuh ke dalam dosa, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya,
memberikan kita jalan keluarnya. Bagaimana caranya supaya dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah? Yaitu senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Perhatikan ini ya ikhwan. Kita antum sering mendengarkan ayat ini. Ya, setiap khatib akan khutbah pasti ayat ini dibaca. Setiap kita akan membuka pengajian atau mengawali kajian pasti ayat ini juga kita baca. Tapi coba lihat apa artinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan yang luar biasa. Dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan iman. Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Apa takwa itu? Menjauhkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan setelah itu apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah hendaklah engkau bertakwa kepada Allah seumur hidupmu. Seumur hidupmu engkau jauhkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Seumur hidupmu engkau melakukan ketaatan-ketaatan supaya engkau mati di atas Islam. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, mati di atas Islam ini tidak semua orang menginginkannya, namun tidak semua orang bisa mati di atas Islam, apalagi di atas sunnah ini. Lihat apa kata Yusuf alaihissalam. Ya, Yusuf alaihissalam meminta kepada Allah, "Tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin." Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan gabungkanlah aku dalam golongan orang-orang yang saleh. Ya. Demikian juga Al-Imam Ahmad, di antara doa-doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah, dia mengatakan, "Allahumma amitna 'alal islami was sunnah." Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada nabinya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, "hatta ya'tiyakal yaqin," sampai kematian mendatangimu. Jadi beribadah itu tidak ada putusnya, menjauhkan maksiat-maksiat itu tidak ada putusnya. Ya, kenapa demikian ayol ikhwa? Apabila kita tidak beribadah, apabila kita tidak menjauhkan maksiat-maksiat, kita akan merasakan kesengsaraan-kesengsaraan dan hal-hal yang mengerikan setelah kita meninggal dunia nanti. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, "Inna Allah lam yaj'al li'amal al-mu'mini ajalan duna al-maut." Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan batasan bagi amalan seorang muslim kecuali kematian. La ilaha illallah. Seseorang apabila dia sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi dia beramal. Ya. Makanya setiap orang meninggal dunia pasti dia akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Ya. Yang saleh dia akan menyesal, kenapa saya tidak lebih saleh lagi? Kalau yang saleh saja menyesal, lalu bagaimana dengan orang yang malas-malasan beribadah? Ya. Nasrullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Al-Imam Ahmad juga ditanya dia, "Wahai Imam Ahmad,
Kapan kita akan istirahat dari ibadah-ibadah ini? Baru selesai sholat subuh, sudah sholat duhur, selesai sholat duhur, sholat asar, selesai sholat asar, langsung sholat maghrib, dan seterusnya. Kita beribadah terus, kapan kita istirahat? Apabila kita sudah meletakkan kaki kita di dalam sorga, baru kita istirahat. Ya, jadi selama kita hidup di dunia ini, kita bekerja terus. Ya, tidak boleh kita berhenti, karena kita ingin mendapatkan peristirahatan itu nanti di akhirat. Kalau kita malas-malas di dunia, bagaimana nasib kita di akhirat nanti? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya dia mengatakan, Sufyan bin Abdullah ini dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه عهدا بعده. Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku, beritahu aku dalam Islam suatu amalan yang aku tidak butuh lagi untuk bertanya kepada orang selain engkau. Artinya, tunjukkan kepada saya suatu amalan dengan jelas dan singkat dan bisa aku fahami sehingga aku tidak butuh lagi bertanya kepada orang lain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billah." Katakanlah aku telah beriman kepada Allah. Lihat ayo ikhwan, ini singkat sekali, amantu billah. Aku telah beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin dia tidak bertauhid? Mungkin? Tidak mungkin. Orang yang beriman kepada Allah, mungkinkah dia melakukan kesyirikan? Tidak mungkin. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah dia melakukan bid'ah? Tidak mungkin. Orang yang beriman kepada Allah, mungkinkah dia malas beribadah? Tidak mungkin. Jadi, orang yang beriman kepada Allah, dia adalah orang yang bertauhid. Dia adalah orang yang menjalankan sunnah Nabi. Dan dia adalah orang yang menjauhkan segala maksiat-maksiat dan taat beribadah kepada Allah. Setelah itu, ya, setelah dia bertauhid, setelah dia menjalankan sunnah Nabi, setelah dia taat beribadah, Nabi mengatakan, ثم استقم. Setelah itu istiqamahlah. Istiqamah itu artinya tetap berada di jalan yang lurus. Ya. Jalan yang paling lurus adalah tauhid. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah jalan yang paling lurus. Ya. Jadi, wasiatnya kepada Sufyan bin Abdullah agar dia senantiasa terus-menerus di atas tauhid, terus-menerus di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus-menerus menjauhkan segala bentuk maksiat-maksiat. Ya, sampai dia meninggal dunia. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, di antara maksiat-maksiat, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan setelah bulan Ramadan ini adalah banyak di antara kita yang malas naik masjid salat berjamaah. Malas menghadiri kajian-kajian. Banyak di antara kita yang setelah bulan Ramadan tidak pernah lagi membaca Al-Quran. Padahal ikhwani fiddin azakumullah, seringkali kita mengatakan bahwa puasa dan membaca Al-Quran memberikan syafa'ah bagi seorang hamba pada hari kiamat kelak. Kemudian di antara pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan-kesalahan yang terjadi di bulan Ramadan juga, kita ini sebagaimana kata Syekh, wal inkibabu 'ala al-qanawat al-fadha'iyyah allati ta'ridu tamthiliyat al-habitah. Banyak di antara kaum muslimin setelah bulan Ramadan, ya, dia bebaskan matanya untuk menonton TV, sinetron-sinetron, sandiwara-sandiwara, ya. Bahkan yang lebih parah lagi yang kita saksikan, yang kita lihat di HP ini.
Nasallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di bulan setelah bulan Ramadan, banyak di antara kita kembali lagi mendengarkan nyanyi-nyanyian dan yang lain-lainnya. Nasallahu salama wal afiyah. Kemudian ikhwani fi din azzakumullah, peringatan yang kedua, bahwa min alamati qabuli ta'ah, di antara tanda-tanda ketaatan kita itu diterima oleh Allah, apa tandanya? Antusala li ta'atin ba'daha. Ketaatan ini mengantar kita kepada ketaatan berikutnya. Itu tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah. Wa alamatu raddiha, dan tanda bahwa ketaatan kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, antusila bima'siyatin ba'daha, yaitu bermaksiat setelah melakukan ketaatan. Itu tanda bahwa ketaatan kita yang tadi itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Jadi orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang setelah bulan Ramadan dia tetap melakukan ketaatan-ketaatan. Ini tanda bahwa puasanya itu diterima oleh Allah. Dan sebaliknya, tanda bahwa puasanya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah bulan Ramadan dia kembali lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal hasanatu taqulu li ukhtiha ta'ali. Karena kebaikan itu, ya, ketaatan itu, dia pasti akan memanggil saudaranya. Demikian juga dosa-dosa, dia akan memanggil saudaranya. La ilaha illallah. Jadi ingat itu ayo ikhwah, saya ulangi lagi. Tanda bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan ibadah yang lainnya. Ya. Tanda amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bermaksiat setelah kita melakukan ketaatan itu. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dan disertai dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka sama seperti puasa 1 tahun. Lihat ayol ikhwah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sayangnya kepada kita. Ya, puasa bulan Ramadan, kemudian setelah bulan Ramadan dia puasa 6 hari, maka ini sama seperti orang yang puasa 1 tahun. Karena kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Ya. 30 kali 10 adalah berapa? 300. Kemudian 6 kali 10 60. Berarti itu berapa? 360. Itu jumlah apa? Hari dalam 1 tahun. Ya, bukankah ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi, setelah bulan Ramadan jangan berhenti puasa. Setelah bulan Ramadan jangan berhenti sholat malam. Setelah bulan puasa jangan berhenti bersedekah. Jangan berhenti melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian fadaimumatu shiyam fi Syawal taj'alul muslim yastash'iru ajwa' Ramadan. Melanjutkan puasa Ramadan dengan puasa Syawal menjadikan seorang muslim dia masih berada dalam suasana bulan Ramadan, sehingga ia jaga matanya, jaga telinganya, kemudian dia jaga hatinya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam sebuah hadis mengatakan, antum ingat hadis ini baik-baik ayo ikhwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza arada Allah bi'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk hambanya, Allah mempergunakannya. Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, untuk seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala mempergunakannya. Seorang sahabat tak ngerti dia. Ya Rasulullah, wa ma yasta'miluhu? Apa yang engkau maksud dengan dipergunakan itu? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yaftah lahu 'amalan salihan baina yaday mautihi." Allah Subhanahu wa taala membukakan untuknya amal-amal saleh. Diberi dia taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal saleh menjelang kematiannya. Ya, dia terus-menerus melakukan amal-amal saleh hatta yarda alaihi man hawlahu, sehingga semua orang-orang di sekitarnya rida kepadanya. Kalau orang di sekitarnya sudah rida, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat orang-orang yang di sekitarnya itu rida kepadanya karena amalan-amalannya begitu baik. Dan sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan untuk seorang hamba, maka dimudahkan baginya untuk bermaksiat kepada Allah. Nas'alullah salaman afi. Ya, ikhwani fid din, a'azzakumullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri atau salah seorang ulama salaf mengatakan tentang orang-orang yang bermaksiat itu. Apa katanya? Hanu 'ala Allahi fa'asawhu. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mereka sangat hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka hina di mata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membiarkan mereka bermaksiat. Walau 'azzu la'asamahum. Seandainya mereka itu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan melindungi mereka, menjaga mereka dari maksiat-maksiat. Maka ingat itu ayuhal ikhwah, ketika seorang muslim dia melakukan dosa-dosa, apapun dosa itu. Ya, apakah itu dosa matanya, dosa telinganya, atau dosa lidahnya, maka ingat di saat dia melakukan maksiat itu, dia hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya orang-orang yang kita lihat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas apa? Maksiat. Dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia minum khamr. Dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia berjudi. Dicabut nyawanya di saat dia berghibah. Ya. Dicabut nyawanya di saat dia apa? Tidak saling sapa, tidak saling tegur dengan keluarganya. Ya. Maka orang yang seperti itu jika dia mati, mati dalam keadaan hina. Subhanallah. Ikhwani fi din, jazakumullah. Kalau orang mati diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hina seperti itu, seandainya semua orang ada di tempat ini menyolatinya, siapa yang akan menerima, diterima doanya? Bagaimana diterima? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa mereka? Sementara Allah saja mewafatkan dia di atas apa? Dalam kondisi yang sangat hina. Na'udzubillah. Ya, maka ikhwani fi din, jazakumullah. Ingat, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kita, Allah mempermudah kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan bagi kita, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat baik-baik, apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita hina di mata Allah. Ya, sehingga kita dibiarkan. Seandainya kita mulia di mata Allah, maka kita akan dicegah, dilarang, dihalangi dari maksiat-maksiat.
Kemudian ikhwani fitina azakumullah, wa indama sa'alat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adwamuhu wa in qalla, ya, yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit, tapi terus menerus dilakukan. Jangan banyak, hanyalah sekali setahun. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah bulan Ramadan, ya, masih ada qiyamul lail. Kalau di Ramadan kita melakukannya 11 rakaat, mungkin ada di antara kita juga 13 rakaat atau lebih dari itu. Jangan sampai terputus qiyamul lail ini. Salat malam ini jangan sampai terputus. Meskipun hanya 3 rakaat atau 5 rakaat, meskipun dengan ayat-ayat yang pendek, tapi dia terus-menerus. Jangan tinggalkan itu. Ya. Agar Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati kita cinta kepada ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, demikian juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia punya kebiasaan salat duha 8 rakaat. Kebiasaannya itu. Lalu dia mengatakan, "Law nushira li abawai ma taraktuha." Seandainya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kedua orang tua saya tidak akan tinggalkan 8 rakaat salat duha ini. Lihat ayo ikhwah, bagaimana cintanya Aisyah radhiyallahu taala anha kepada salat duha ini. Dia tidak mau tinggalkan. Demikian juga ikhwani fi din azakumullah, Bilal bin Rabah tidak pernah dia meninggalkan apa? Salat sunnah apa? Sunnatul wudu, tidak pernah dia tinggalkan. Ya. Demikian juga Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib mengatakan, 50 tahun aku tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. 50 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Maksudnya salat apa itu? Berjamaah. Artinya dia awal datang ke masjid sehingga enggak pernah dia tinggalkan apa? Takbiratul ihram. Ali bin Abi Thalib ketika dia perang pun dia tidak tinggalkan apa? Zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani fi din azakumullah, jangan kita menjadi orang-orang yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Ya. Karena Allah yang kita sembah sebelum bulan Ramadan itu adalah Allah. Yang kita sembah pada bulan Ramadan juga Allah. Yang kita sembah setelah bulan Ramadan juga Allah. Ya. Dia yang memberikan kita rezeki, menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan kita segala-galanya sebelum bulan Ramadan, di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan juga dialah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita hanya menyembah beribadah kepadanya hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kita bermalas-malasan? La haula wala quwata illa billah. Kemudian ikhwani fi din a'azzakumullah, wa min a'zami asbabil mahabbatillah al-mudawamatu 'ala al-a'mal as-salihah. Dan di antara sebab-sebab seseorang itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, semua urusan-urusan kita akan dimudahkan. Urusan dunia, urusan akhirat semua akan dimudahkan oleh Allah. Salah satu sebab agar kita bisa meraih cinta Allah atau bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa terus-menerus melakukan amal-amal saleh.
meskipun kita musafir, tetap laksanakan amal-amal saleh dalam kondisi apapun. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan an-nawafil, amalan-amalan yang sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, salat sunnah, dan yang lain-lainnya. Hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Ya. Kemudian kata Allah, fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengaran yang ia dengar, mendengarkan dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatan atau mata yang ia gunakan untuk melihat dengannya, dan tangan yang ia akan memukul dengannya, dan kaki yang akan berjalan dengannya. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk telinganya untuk tidak mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah. Diberi dia taufik untuk tidak melihat kecuali yang diridhai oleh Allah. Diberi dia taufik untuk tidak berjalan kecuali ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Ya. Kemudian diberi dia taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memukul, tidak memukul kecuali dalam hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antum bayangkan kalau ada manusia yang seperti itu, matanya diberi taufik, telinganya diberi taufik, tangannya diberi taufik, kakinya diberi taufik, maka pastilah orang yang seperti ini dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia akan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, untuk senantiasa melakukan amal-amal saleh ini membutuhkan perjuangan, karena sorga Allah itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah mahal. Ala inna sil'atallahi jannah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah sorga. Mau dapat sorga dalam dengan cara yang santai-santai, mustahil, tidak mungkin. Ya, lihat bagaimana sahabat-sahabat itu berusaha untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka korbankan jiwa raganya. Ya, mereka sanggup putus hubungan dengan keluarganya. Bahkan ada di antara mereka yang sampai membunuh bapaknya. Siapa itu? Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Ya, di peperangan Uhud dihalangi oleh bapaknya. Kemana saja dia melangkah selalu dihalangi oleh bapaknya. Akhirnya bapaknya ditebas, terbelah menjadi dua bapaknya. Ya, siapa yang tega melakukan demikian? Tidak mungkin. Kalau imannya tipis, imannya tidak tebal, imannya tidak kuat, tidak mungkin dia akan melakukan hal seperti ini. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah mengorbankan segala-galanya untuk meraih ridha Allah subhanahu wa taala, karena mereka menyadari bahwa ridha Allah subhanahu wa taala itu tidak mungkin diraih dengan apa? Dengan cara bersantai-santai. Ya, dengan banyak tidur, banyak makan, banyak minum, banyak berbicara, banyak bermain-main, tidak mungkin ridha Allah subhanahu wa ta'ala diraih dengan cara seperti itu. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, suatu hari Nabi SAW tertidur di Al-Hatim, Hijr Ismail, setengah lingkaran yang di depan Ka'bah itu. Lalu datang seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ala tastansir lana, wahai Rasulullah, kenapa kau tidak minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Lihat betapa banyaknya sahabat-sahabat ini sudah mati, tersiksa, disiksa oleh orang Quraisy. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, dan dia mengatakan, orang-orang yang sebelum kalian
Ya, gergaji itu diletakkan di tengah kepalanya. Lalu dia digergaji sehingga dia terbelah menjadi dua. Ya. Namun meskipun demikian, dia tidak surut dari agamanya. Kemudian kepala mereka disisir dengan sisir dari besi, dikuliti kepala mereka. Ya, meskipun demikian mereka tidak tinggalkan agama kalian, tidak meninggalkan agama mereka. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum tasta'jilun." Sesungguhnya kalian ini adalah orang yang tergesa-gesa, ingin memetik hasil dengan cepat. Subhanallah. Seperti itu ujiannya para sahabat. Nabi menilai mereka itu adalah orang yang tergesa-gesa, ingin cepat-cepat mendapatkan hasilnya. Lalu bagaimana seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan kita yang seperti ini? Ya. Jadi ikhwani fi din azzakumullah, mereka dahulu mengorbankan segala-galanya sehingga mereka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peringatan yang ketiga adalah at-taqsir fi nawafil al-ibadat. Banyak di antara kaum muslimin setelah berakhirnya bulan Ramadan ini, mereka mengabaikan hal-hal yang sunnah. Ya, salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, banyak mereka mengabaikannya. Fayustahabbu lil muslimi alla yanqati'a 'anha fi ghairi Ramadan. Dianjurkan bagi setiap muslim untuk tidak mengabaikan perkara-perkara yang sunnah ini setelah bulan Ramadan. Ya. Wa qad syari'a min as-siyam wal qiyam was sadaqat wa fi'l al-khair ma yamla' al-awqat. Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita, Allah mensyariatkan kepada kita puasa di bulan Ramadan, qiyamul lail di luar bulan Ramadan, kemudian amal-amal baik, amal-amal saleh yang lainnya. Itu saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, afwan, dari hadis Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Amr ibn Al-As, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan." Jangan kamu seperti fulan. Dia kenapa fulan itu? Kana yaqumul lail fa taraka qiyamal lail. Dahulu dia rajin salat malam. Setelah itu dia berhenti salat malam. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan kamu seperti fulan. Kenapa? Karena fulan itu dia buruk. Kita kan sering kita mengatakan kepada anak-anak kita, "Nak, jangan kamu main-main sama si fulan karena fulan itu dia nakal." Ya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Amr, "Jangan kamu seperti fulan. Fulan itu dia tidak baik." Apa yang tidak baik? Dahulunya dia rajin sholat malam, setelah itu dia berhenti sholat malam. Ini adalah orang tidak baik. Dan betapa banyaknya orang-orang seperti itu. Kalau bulan Ramadan, masya Allah rajinnya. Setelah bulan Ramadan, sepi. Lesu dia. La ilaha illallah. Ya. Tanda amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semakin rajin setelah bulan Ramadan. Kemudian demikian juga ada puasa Arafah. Ya. Meskipun ini adalah puasa sunnah, namun ikhwan fi din azakumullah, tidak pantas bagi seorang muslim untuk apa? Meninggalkannya. Apalagi kita mengetahui betapa besar pahalanya yang namanya puasa Arafah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa Arafah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yukaffiru as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu. Mengampuni dosa apa? Setahun sebelumnya dan setahun apa? Sesudahnya. Yang lalu dan yang akan datang. Ya.
Namun subhanallah, masih banyak juga orang-orang apa yang malas untuk apa? Untuk puasa Arafah. Padahal begitu besar pahalanya. Ikhwani fiddin azakumullah, yang kita khawatirkan jangan-jangan hati kita ini sudah berkarat. Ya, sudah berkarat. Karena begitu besar pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia malas. Namun kalau ada keuntungan meskipun hanya 10 ribu atau 11 ribu, keuntungan itu dia kejar mati-matian. Dia sanggup lelah, sanggup kepanasan, sanggup diterpa oleh debu hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan 10 ribu atau 11 ribu. Sementara pahala yang begitu besar, dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia masih malas mengerjakannya. Ya. Ini tidak lain adalah karena hatinya sudah begitu berkarat, cintanya kepada dunia begitu besar sehingga akhirat itu pasti dia abaikan, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, "Awsani khalili." Aku diwasiatkan oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Tiga wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saya. Apa katanya yang tiga ini? Yang pertama, bi thalathati ayyam bi siyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Puasa tiga hari setiap bulan. Setiap bulan, ya, kapan saja yang penting tiga hari dalam satu bulan. Namun yang paling bagus adalah apa? Tanggal berapa? 13, 14, 15. Ini wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian waraka'atai ad-duha, dan dua rakaat duha. Ya, gampang ringan ini. Namun ini adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa an utira qabla an arqud, dan aku melaksanakan salat witir sebelum aku tidur. Ya. Ini semua adalah pekerjaan-pekerjaan yang gampang ayo ikhwah. Namun subhanallah, ini wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seandainya kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa setiap hari kamu melaksanakan salat duha? Oh, ini wasiat Rasulmu ya Allah. Kalau kita ditanya kenapa setiap kali sebelum engkau tidur, ya, engkau melaksanakan salat witir? Oh ya Rasulullah, ya Allah, ini adalah wasiat nabimu. Subhanallah, wasiat nabiku. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, demikian juga solat malam. Ya. Jangan tinggalkan solat malam. Setidak-tidaknya kalau memang kita sakit, satu rakaat meskipun dalam keadaan duduk. Ya, masa berat itu ayo ikhwah satu rakaat? Kalau satu rakaat saja berat baginya, luar biasa kurang ajarnya orang ini. Allah Subhanahu wa taala memberinya makanan, minuman. Setiap hari dia diberi makanan dan minuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dua rakaat yang salat satu rakaat yang mungkin hanyalah 2 menit, 3 menit, dia malas. Na'udzubillah. Ya. Orang apa yang seperti ini? Muslim apa yang seperti ini? Kemudian demikian juga sedekah. Sedekah sunnah ini. Ya. Berusahalah untuk senantiasa bersedekah meskipun dengan apa? Dengan jumlah yang apa? Yang tidak banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah." Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam hari dan di siang hari, sirran secara sembunyi-sembunyi, wa 'alaniyatan dan secara terang-terangan, lahum ajruhum 'inda rabbihim. Ya. Mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun,
tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada juga kesedihan dan kesusahan bagi mereka. Ketika mereka akan meninggal dunia, semua manusia akan ketakutan. Ya. Namun orang-orang yang rajin bersedekah, dia tidak takut ketika dia akan meninggal dunia. Ya, karena malaikat itu mengatakan, "Enggak usah kamu takut, kami yang akan menemanimu." Ya, di kuburmu juga kami yang akan menemanimu. Ketika kamu keluar dari kuburmu nanti, kami yang akan menemanimu. Kami akan menemanimu di sirat, di hisab, semua kami akan menemanimu. Sehingga enggak usah kamu takut. Demikian juga jangan kamu sedih, jangan kamu susah terhadap anak dan istri yang kamu tinggalkan, karena kami yang akan menjaganya. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan setelah bulan Ramadan. Kemudian ingat ikhwani fiddin azakumullah, sering-seringlah berdoa. Ya. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita itu. Banyak di antara kita begitu selesai bulan Ramadan, dia tidak pernah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima puasa Ramadannya. Ikhwani fi din azakumullah, meskipun kita sudah bersungguh-sungguh puasa, bisa jadi puasa kita itu ditolak oleh Allah. Tidak ada di antara kita yang bisa menjamin bahwa puasanya itu diterima oleh Allah. Makanya lihat para salafus saleh, ya. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan agar Allah menerima puasa mereka. Setelah itu mereka berdoa 6 bulan agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan berikutnya. Apa artinya itu ayo ikhwan? Ketika seseorang memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, pasti dia meminta dalam keadaan merendahkan diri, menghinakan diri, dan berharap permintaannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira orang yang menghinakan diri, merendahkan diri sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah dia akan melakukan dosa-dosa? Hah? Mungkin dia melakukan dosa-dosa? Tidak mungkin. Kalau dia melakukan dosa, maka tidak mungkin permintaannya akan dikabulkan. Sehingga dia tidak berani melakukan dosa-dosa, ya, karena dia berharap permintaannya itu dikabulkan. 6 bulan dia tidak melakukan dosa-dosa karena dia berharap puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 6 bulan berikutnya juga dia merendahkan diri, menghinakan diri, mengharap agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. 6 bulan berikutnya juga dia tidak berdosa. Itu artinya apa? Selama 1 tahun dia tidak berdosa. Ya. Bagaimana mereka tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mereka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, mungkin selama bulan Ramadan itu ada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selama bulan Ramadan, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita selama bulan Ramadan. Jangan menjadi orang yang sombong, ya. Jangan merasa bahwa pahala saya sudah banyak di bulan Ramadan. Saya puasa, saya sholat tarawih, saya bersedekah di bulan Ramadan, saya baca Quran. Jangan-jangan semua itu seperti debu yang diterbangkan oleh angin. Ya, tidak ada seseorang di antara kita yang menjamin bahwa puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima salat kita, menerima zakat kita, sedekah kita, dan ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Jangan sampai ditipu, diperdayai oleh syaitan. Syaitan akan membisikkan kepada kita, "Oh, amalmu sudah banyak, tabungan akhiratmu sudah banyak. Kan selama 1 bulan kamu beribadah terus, enggak apa-apa berdosa. Lakukanlah dosa-dosa ini, nanti beristighfar kamu, dosa-dosamu akan dihapus lagi oleh Allah Subhanahu wa taala." Nasallallahu alaihi wasallam. Ingat ayo ikhwa, ya. Tanda-tanda amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik untuk apa? Melakukan ibadah yang berikutnya. Dan di antara tanda-tanda amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala
kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat kepadanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silakan azan dulu ya.